Lesti Andriani alias Lesti Kejora saat ini memang tengah naik daun. Hal tersebut membuat bayaran manggung istri dari Rizky Billar tersebut dikabarkan mampu mencapai ratusan juta sekali tampil dalam sebuah acara privat. Hal tersebut diketahui lewat unggahan TikTok seorang tamu di acara pernikahan yang mengundang Lesti sebagai bintang tamu. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun Instagram, pemilik akun tersebut mengatakan jika Lesti menerima bayaran sebanyak 350 juta saat tampil dalam sebuah pesta pernikahan di Cilegon. Bayarannya berapa Dedik Kak? Tanya seorang netizen. Kalau di Cilegon kemarin 350 juta rupiah ya Kak. Bonus Rizky Billar nih. Luar daerah beda harganya kayaknya, jawab pemilik akun TikTok itu. Lebih lanjut, pemilik akun TikTok tersebut mengatakan jika biaya sebesar itu diterima bersih oleh pihak Lesti. Sementara untuk home band, fasilitas pendukung merupakan tanggungan dari penyelenggaraan acara itu. 350 juta bersih Kak, biaya band privat yang khusus dari tim Lesti dan biaya yang lain-lain ditanggung yang punya hajatan, jelasnya lagi. Bukan hanya itu, dalam video yang terlihat Lesti Kejora juga sempat menerima saweran dari para tamu undangan. Melihat hal itu, akun TikTok tersebut mengatakan jika Lesti mendapat saweran kurang lebih 100 juta rupiah dan uang tersebut menjadi miliknya pribadi. Sawerannya yang dikasih di VT sebelumnya 100 jutaan, itu real buat Lesti Kejora, tandasnya mengakhiri. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.